Assalamualaikum, bersama saya Faris Fuad dalam BHTV. Okey, untuk minggu ini, kapsul Liga Tempatan kita memberi fokus kepada Kongres Pemilihan FM ke-53. Mesyuarat Exco FM yang berlangsung selama 3 jam bermula 10 pagi semalam telah memutuskan senarai akhir calon yang bakal bertanding merebut pelbagai jawatan pada Kongres FM ke-53 yang dijadualkan pada 25 Mac ini. Seramai 38 individu disahkan layak untuk bertanding pelbagai jawatan bermula dengan jawatan Presiden sehingga kepada Exco bagi penggal 2017 hingga 2021. Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tengku Ismail Sultan Ibrahim dan Penasihat Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA, Tan Sri Anwar Musa kekal bertanding sebagai Presiden. Kapsul BH minggu ini mendapatkan pandangan komen legenda bola sepak negara iaitu Khalid Ali mengenai siapakah yang dirasakan layak bagi memimpin FM bagi penggal 2017 hingga 2021 dan siapakah yang layak membantu Presiden. Masih dah ketiga ini, kita punya maruah bola sepak merunduk jauh kan. Jatuh jauh, sangat jatuh. So, kita memerlukan seseorang yang betul-betul, ketua yang betul-betul. Yang satu, minat bola yang mempunyai kuasa, yang mempunyai motivation di supaya mengambil alih dan juga menaikkan balik nama pasukan Harimau Maya di dalam Asia. Kita dah rasa, saya rasa dah 30 tahun masa menunggu. 30 tahun kita menunggu. Saya menunggu dan menunggu rasa saya 35 tahun lah. So saya nampak di sini yang mulia lah. Tengku Ismail, Tengku KMJ. Sekarang ni kita nak pilih satu ketua kita yang bermaruah. Kita tak mau pilih satu ketua kita yang akan mempunyai masalah dan akan masalah akan datang kepada dia. Saya ingat tidak ada persaingan lah tu di jawatan Presiden. Mungkin hari yang terakhir saya menasihatilah Tan Sri Anwar Musa tarik diri. Saya rasa sepatutnya diselesaikanlah masalah di Kelantan. Bukan saya side dia tidak, bukan saya side tuanku dia tidak, tapi saya rasa apa KPI dia daripada apa yang telah dia buat kepada Johor, pembangunan dan juga liga-liga daerah. Saya nampak dalam masa 5 tahun Johor ni akan Johor Super League JDT1, JDT2 ataupun JDT3 akan diwakili oleh pemain-pemain daripada Johor. Pemain tu apa yang dia kata tu bangsa Johor. So sekarang ni program dia dan saya rasa lagi 2 tahun akan memutik sini yang kita nak program yang dia buat ni disalurkan atau menyemarakkan satu Malaysia. Dan supaya kita dapat memilih daripada beribu tu 30 orang untuk bermain di Malaysia. So sekarang kita boleh memilih 30 orang daripada 300. Sekarang ni kita tidak mempunyai satu pemain pun yang berkualiti international. Yang tinggal seorang aja. Yang tinggal sekarang ni untuk bermain untuk international seorang saja. Syafiq Ali, Syafiq Rahim. Sorry. Tak ada dah. Ke mana untuk mencapai kejayaan. Itu yang kita sebab tu kita boleh ikut ketua yang begitu. Kita tak boleh ikut ketua yang mengatakan tidak ada vision dan juga tidak motivate diri dia sendiri untuk pergi ke depan. So, saya nampak Tengku Ismail sekarang ni. Dan kita pun nampak KPI dia dekat JDT. Dan kemungkinan tuan tu tidak kedekut kalau boleh jadi presiden. Mungkin dia akan membaikkan semua pasukan-pasukan dalam Malaysia ni. Dan dia pun nak juga semua negeri melahirkan pemain yang betul-betul berkualiti international supaya kita dapat pergi jauh. Target Tengku Ismail bukan sekadar Super League dan juga Asia Tenggara, Suzuki Cup ataupun SEA Games ataupun ACL. Dia kemungkinan kehendak dia nak bermain balik dalam Olimpik tu. Kalau mereka memilih TMJ, saya pun ingin sudi menawarkan diri. Tapi kalau mereka memilih Tan Sri Anwar, perwakilan yang 39 ni, majoriti memilih, saya pun minta mereka memilihkan gandingan yang sesuai dengan Tan Sri Anwar. Ini kalau banyak perwakilan dia fikir nakkan Tan Sri, otomatik dia tak payah undi saya.
Jadi saya pun khawatir juga apabila kalau keadaan itu berlaku, mungkin Tan Sri Anwar pun tak selesa bekerja dengan saya, ataupun saya pun tak faham macam mana apa kehendak dan arah tuju Tan Sri Anwar. Itu akan menimbulkan, mungkin akan menimbulkan sedikit konflik ataupun tak dapat bekerja dalam satu pasukan yang baik. Saya pun bersetuju dengan Datuk Yusof. Saya pun bersetuju sebab apa? Sekarang ni kita tak boleh main-main. Apa yang saya cakap, yang ini kita nak kena meningkatkan bola sepak dan marwah bola sepak negara kita. Yang boleh adalah pengurusan KAP. Saya dah nampak pengurusan yang baru, iaitu KAP sebagai presiden. Timbalan presiden is Datuk Yusof. Timbalan presiden satu, Datuk Effendi. Okay. Dia adalah satu-satu timbalan presiden yang bersama dengan FAM yang punya pengalaman yang luas, yeah, Datuk FAM ni. So kita mesti ada salah seorang yang berpengalaman yang boleh duduk bersama untuk kita. Dan kemudian Datuk Yusof daripada Melaka yang memiliki motivation yang tinggi, yang boleh bersama dengan TMJ. Dia boleh bersama dengan TMJ dan juga Datuk, yeah? Di mana kita tengok KPI dia menaikkan Melaka. Saya minta maaf lah, saya bukan against Datuk Subhan, tidak. Saya tidak nampak peningkatan langsung Datuk Subhan. Dan juga di hoki, di bola sepak Selangor dulu sama aja. So, dia duduk di FAM pun, sehingga dia dikalahkan oleh Datuk Mokhtar, sama aja, tidak ada peningkatan Datuk. Jadi minta maaf lah, saya bukan against dia. Tetapi sekarang ni kita kena hakikat sebenarnya. Kita kena bisik. Pemilihan ni kena bisik dia, bukan pemilihan orang lain. Apa-apa pun, kehendak dan harapan peminat bola sepak negara, nasib dan hala tuju FAM hanya akan diputuskan oleh kelompok kecil 39 ahli Kongres yang bakal mengundi. Merekalah yang bakal menentukan siapakah yang layak memikul tanggungjawab selaku nahkoda Badan Induk Bola Sepak Malaysia. Mereka yang akan membuat keputusan dalam Kongres FAM bermula jam 10 pagi di Hotel Hilton Petaling Jaya pada 25 Mac ini. BHTV akan terus membawa laporan semasa mengenai perkembangan bola sepak negara. Teruskan bersama kami setiap minggu. Sekian saja laporan untuk bola sepak tempatan minggu ini. Sekian saja daripada saya. Salam sukan, salam satu Malaysia. Assalamualaikum.